perjuangan yang paling besar adalah perjuangan melawan hawa nafsu. Ini kita sendiri maklum. Memang tuan, sebab tu nafsu ni dia sebati dengan diri. Memang dia ada dalam diri kita, nafsu. Sebab tu tuan-tuan jangan doa pula. Orang isyak ni kan doa, ya Allah, buanglah nafsu daripada diriku, ya Allah. Ha, pitam. Balik karang, orang rumah buat laksa, bang makan bang. Menung je orang pitam. Kenapa? Nafsu dah tak ada. Nak makan kena ada nafsu. Nak bersama kena ada nafsu. Nafsu tu kena ada. Nafsu tu wajib ada. Kena ada pada kita ni. Kalau tak ada nafsu, kita pitam. Ha, memang kena ada nafsu. Cuma nafsu tu perlu dibendung. Nafsu ni perlu dididik, diterbiah. Sebab tu dalam Al-Quran, Allah ada gambarkan berkaitan dengan tingkatan nafsu. Pertama, sifat nafsu ni amarah bisu. Nafsu tuan-tuan, nafsu saya memang menyuruh kepada kejahatan. Lepas tu kena didik, kena didik nafsu. Sebab tu sebaik-baik didikan. Kalau tuan-tuan nak tahu, tak payah tanya siapa-siapa pun, Allah dah jawab langsung. Benda yang the best untuk mendidik nafsu kita adalah puasa. Itu je. Puasa. Ha, sebab tu yang Allah sebut dalam Al-Quran dan sebagainya, nafsu kita tu boleh meningkat. Maksudnya daripada nafsu yang kita panggil nafsu liar lah. Nafsu liar. Dia tak peduli. Duit orang ke, bini orang ke, apa ke, tak peduli. Itu yang kita panggil nafsu liar lah kita kata. Kita didik-didik, nafsu tu boleh menjadi sampai nafsu apa tu? Nafsu lawamah, nafsu pertengahan. Didik lagi, didik-didik sampai nafsu tuan-tuan, nafsu kita boleh jadi sampai nafsul mutmainnah. Itu basicnya lah. Kalau kita buka kita tasawuf yang lain, dia ada tingkatan lagi. 7 tingkatan mardiyah, itu panjang. Ini basic nafsu, iaitu nafsu amarah, nafsu yang paling buruk sekali, yang paling ganas. Yang kedua, nafsu pertengahan, nafsu lawamah. Dan yang ketiga, iaitu nafsul mutmainnah. Ini yang selalu kita baca lah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Nafsu tu tenang. Bukan tak ada nafsu, ada nafsu. Nafsu ni maksudnya keinginan lah, ringkasnya. Okay. Keinginan senang. Dia ada beza pula nanti, syahwat dengan nafsu. Nanti kita cerita lah Nafsu, kita cerita nafsu. Kita nak, contoh nak makan. Nafsu tu, nafsu. Tetapi bertentangan dengan kehendak Allah. Tak payahlah. Maksudnya nafsu kita tu dah tenang. Kita nak-nak juga, tetapi tak sesuai dengan kehendak Allah. Aku tak payahlah. Itu maksudnya nafsu kita tu dah tenang. Kita yang mengawal nafsu, bukan nafsu yang mengawal kita. Tapi kalau yang nafsu amarah tadi tak peduli. Allah bagi ke tak bagi ke, aku ndak, aku. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim.